Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Nah, di video kali ini saya akan berikan informasi tentang parabola, yaitu channel Net TV HD. Oke sahabat SCP Digital, ada apa dengan Net TV di parabola? Tonton terus videonya. Oke sahabat SCP Digital, ini adalah siaran Telkom 4 dengan menggunakan parabola jaring dan receivernya ini MP4 ya, Tanaka Full HD MP4. Oke, untuk Trans TV, oke, dan biasanya yang paling lemah itu di PTP. PTP ternyata di PTP ada, serta RTP ya, biasanya yang paling lemah itu siarannya. Dan juga TP1 ya, yang 4 ini siarannya paling kecil ya, biasanya itu. Oke, ini untuk sinyalnya bagus, untuk TP1 bagus, RTP juga bagus, dan Trans 7 dan PTP Antep juga bagus ya guys ya. Oke, kita lihat PTP sinyalnya. Oke, bagus banget, 80%. Dan kita ke Net TV. Nah, ini dia Net TV ya. Oke, ini Net TV. Nah, Net TV-nya sinyalnya ada guys ya sekarang. Nah, 60%, 63%. Untuk sinyal Net TV sekarang lagi ada gangguan ya guys, yaitu penurunan sinyal. Jadi seperti inilah. Walaupun 63%, tapi kadang sendat-sendat dan kadang juga kosong ya guys ya. Nah, ini juga. Nah, seperti ini guys. Gambarnya patah-patah, diam-diam seperti itu yang freeze. Padahal sinyal yang lain itu bagus ya. Oke, ini sinyalnya 60% seharusnya, dan biasanya 60-63% itu sinyalnya TV-nya stabil ya guys ya. Nah, kelihatan ya. Untuk sinyal Net TV naik turun. Kadang ke 0 ya. Ini udah 60%. Kadang ke 50%, kadang ke 0. Nah, ini yang terjadi pada Net TV hari ini guys ya. Nah, 63, 60. Nah, muncul gambar tapi masih patah-patah, bahkan menghilang, dan langsung kualitas sinyal ke 0 ya. 0%. Nah, seperti inilah untuk Net TV hari ini. Dan untuk yang lainnya aman ya guys ya. Tadi sudah saya spill untuk frekuensi atau siaran TV yang sinyalnya biasanya paling kecil, tapi stabil bagus, tapi tidak dengan Net TV hari ini. Nah, seperti inilah untuk Net TV. Gambarnya hilang muncul dan patah-patah seperti ini guys ya. Nah, seperti inilah ya guys ya. Kita coba pindahkan lagi ke PTP TP1 ya, biasanya yang paling kecil TP1. Oke, Metro kita tes. Nah, Metro juga bagus guys untuk sinyalnya nih. Ada 77% ya. Tapi khusus Net TV ini sinyalnya naik turun. Kadang ada, kadang hilang. Nah, seperti inilah, hilang timbul, hilang timbul. Oke sahabat SCP Digital, seperti itulah untuk info tentang Net TV di parabola. Ternyata sedang gangguan, ada penurunan sinyal. Jadi janganlah diotak-atik parabolanya ataupun receivernya, karena akan sia-sia. Sinyalnya lagi kecil, lagi turun banget ya guys, lagi down. Oke, semoga saja bisa cepat pulih kembali supaya bisa nonton kembali siaran Net TV kesayangan kita semua. Oke sahabat SCP Digital, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.